Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Isu yang dikeluarkan dari sekolah karena menghina Palestina. Kami akan bahas bersama dua narasumber yang sudah bergabung di Kompas Petang hari ini. Ada Adam Perlindungan ke wilayah 8 Bengkulu Tengah. Selamat sore Pak Adam. Baik, ada pula bergabung Ibu Retno Listiarti, Komisioner Bidang Pendidikan di Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Saya akan ke Pak Adam untuk tahu jelas bagaimana kronologi hingga akhirnya siswi ini keluar dari sekolah. Apakah dikeluarkan oleh sekolah atau orang tua siswi ini yang mengajukan pengunduran diri? Ya, baik. Menyelamatkan psikis dan mental siswi ini. Itu awal mulanya. Jadi ini karena ada tekanan dari publik untuk menghadapi kasus ini, Pak Adam? Iya, bahkan ada satu media langsung ber-WA dan menelpon mengatakan Pak, ini ada petisi banyak orang yang meminta anak ini segera untuk ditindak. Undangan pertama yang dari pihak sekolah itu Komisi 1 DPRD Bengkulu Tengah. Oke. Kemudian Kapolsek dan terakhir MUI ke kepala kemenak, kemudian pengawas komite, dan yang paling penting adalah komite sekolah. Oke, jadi keputusan apakah itu dikeluarkan atau pengunduran diri tadi yang ini sekarang masih menjadi polemik dan juga pro dan kontra, besar pertimbangannya atau dipengaruhi oleh tekanan itu? Bukan, seperti ini, karena tekanan dan kita lihat juga beban psikis dari MS ini sangat berat, ya. Jadi SMA sudah akan ada ujian kelulusan. Kenapa kemudian yang diambil keputusannya adalah mengembalikan MS ini ke orang tuanya? Ada apa pendidikan yang bisa hilang dari yang harusnya diterima oleh MS? Maaf, dia kelas 11. Kalau 12 sudah kelulusan, tanggal kelas 11 ya? 12 baik, kelas 11. Oke, saya akan kembali ke Bu Retno. Bu Retno, terkait dengan posisi sosial media dengan mengembalikan MS ini kepada orang tua, apakah ini keputusan yang tepat? Iya, diri. Kemudian, tapi juga ada tekanan publik. Jadi sebenarnya, apakah dia ditekan untuk mundur? Maka itu juga menjadi pertanyaan kami memang. Nah, tetapi kalau KPAI tidak berkonsentrasi pada misalnya tadi ya, konten yang dia buat gitu ya, kita nggak mau terlibat pada pro kontra. Kami ini adalah keinginan orang tua ya. Tanggung dari sekolah bisa meredam tekanan itu, terutama dari murid-murid terutama kan sekolah dari MS ini, daripada dikembalikan kepada orang tua. Nanti baru akan kembali ke sekolahnya yang awal, yang asal ini, atau ia akan dipindahkan ke sekolah lain. Ini penting untuk tahu posisi dari siswi ini. Ya, karena ini pernyataan orang tuanya untuk memindahkan, artinya nanti dan ini kan dalam proses, ya dalam proses memaafkan, ya dalam proses memaafkan kan tidak serta-merta, ini kan banyak pihak yang terlibat. Nah, kita sudah nanti, ya nanti akan kita kembalikan ke orang tua dan sama MS-nya. Bagaimana keinginan mereka? Jadi kita sudah bisa putus, kenapa harus kembali? Karena kalau anak sudah tidak nyaman sekolah di sana, bagaimana kita paksanya kembali? Okay. Tapi yang penting, ya jelas betul begitu masuk langsung ujian semester itu. Okay. Tetap dia punya hak untuk ujian semester. Oke. Okay. Kita selesai sudah menurut intensi ini, baru kita tanya kepada mau kembali atau pindah. Kembalikan kepada MS dan keluarga. Kembali. Baik. Pak Retno. Anaknya Pak Pak. Iya. Iya. Silakan Bu Retno, tanggapan Anda. Iya, kata di kemampuan dapatnya. Ini dia sebetulnya konsing. Konsing kan berarti sementara. Nah, kalau ini dikembalikan, akselerasi permanen anak ini dikeluarkan. Lalu tadi ya, sebenarnya kan satu catatan. Si anak ini kan sudah mengakui permintaan maaf. Anak ini juga sudah mengakui kesalahan. Anak ini juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang. Artinya, tadi saya sepakat dengan Mbak Tini bahwa sebagai lembaga pendidikan, anak ini kan harusnya mendapatkan konseling. Mendapatkan tadi ya, pemulihan, kemudian agar dia tidak mengulangi.